Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa melakukan penggerebekan di rumah pelaku yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu. Penggerebekan dilakukan oleh polisi berdasarkan laporan dari masyarakat yang mencurigai rumah YP salah satu tersangka sering dijadikan tempat transaksi barang haram tersebut. Kasat Res Narkoba Ibtu Mas Bisin SH setelah memastikan informasi yang diterima segera memerintahkan anggotanya melakukan penggerebekan dan penangkapan para tersangka. Dipimpin Kanit Lidik Narkoba Polres Sumbawa Aibda Joko Subroto bersama anggota menggeledah rumah tersangka dan benar saja di TKP polisi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu serta alat hisapnya. Polres Sumbawa melalui konfirmasi Kasubag Humas AKP Sumardi Sos membenarkan adanya penangkapan tersebut. Selain para tersangka berhasil diamankan, juga barang bukti sabu-sabu seberat 54 gram lebih dan alat hisap serta timbangan digital disita dari tangan pelaku. Ketiga tersangka yaitu inisial YP, YA dan IF warga Desa Selante, Kecamatan Pelampang, Kabupaten Sumbawa beserta barang bukti diamankan pihak polisi untuk tindakan lebih lanjut. Demikian tim WS News TV melaporkan dari Kabupaten Sumbawa.